Silakan like, dan subscribe. Halo Sobat Otomania dimanapun berada, saya sengaja membuat sesi yang berbeda ya di test ride Yamaha NMAX 2020 ABS ini. Masih tetap pinjaman motor dari Om Jo Motoblast. Saya akan bandingkan antara NMAX ABS 2020 ini dengan NMAX lama ya dalam test ride. Bagaimana kesannya yang saya rasakan saat test ride, ya mungkin sobat ingin tahu gambarannya dan semoga itu berguna ya. Ya tentunya dari kesan pertama, dari starter aja sudah menggunakan smart motor generator, jadi starter NMAX ini yang terbaru sangat halus. Handlingnya juga ringan, tarikannya lembut tapi tetap bertenaga. Kalau dilihat dari dashboard sih mungkin ada sedikit perbedaan ya, baik itu dibentuk speedometer juga di bagian cover tengah stang itu ya. Ya ini kita bisa lihat, ini NMAX yang lama, cover stangnya itu lebih lebar ke samping ya, kalau yang baru itu bulat. Begitu juga speedometernya, ini bulat ya. Dan yang terbaru malah melebar ya. Nah ini kesannya, bisa dikatakan dari handling 11-12 jadi mirip dengan NMAX yang baru juga, meskipun ini lama. Tarikan malah saya merasa tarikan di NMAX lama ini waktu RPM rendah itu sangat kuat ya. Saya rasakan lebih kuat dari NMAX terbaru, tapi dari RPM tengah ke atas rada-rada mirip, cuma mungkin entahlah, karena mungkin ini sudah pemakaiannya lebih dari 1 tahun, getaran dari NMAX lama ini lebih keras dari NMAX terbaru tadi. Entah apa benar, mungkin karena pengaruh SMG ya, smart motor generatornya itu yang bikin yang terbaru jadi lebih halus, atau juga mungkin dengan adanya ABS dan traction control ya yang bikin jadinya pengendaliannya lebih halus ya dari NMAX lama ini. Itulah kesannya. Kalau ditanyakan mana yang lebih bagus, ya menurut saya pasti yang terbaru lah, karena power 11-12 tapi fitur ada smart motor generator, ada traction control, ada keyless key. Tentunya NMAX terbaru akan lebih baik menurut saya. Bagaimana menurut sobat? Karena banyak juga yang mengatakan model NMAX lama ini lebih baik dari yang terbaru. Mungkin dari eksterior ya, dulu body luarnya kembali ke selera. Tapi kalau fitur ya jelas menang NMAX terbaru. Ini juga NMAX yang lama, kelihatan dari bawah stang ya,
agak-agak kurus ya, tidak seperti yang baru tadi begitu kampot gemuk ya. Sebenarnya sih lebar motor yang baru dan lama sama, tapi mungkin diambil sudut terlebarnya itu lebih memanjang ya, memanjang ke depan dan memanjang ke belakang, makanya kelihatan yang terbaru itu lebih gampang. Ini saya turun dari atas yang Ungasan ke menuju Jimbaran. Terima kasih sobat atas waktunya sudah menonton video ini sampai habis. Salam satu aspal.